Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa kembali dalam bahasan yang sangat menarik, yaitu jenis-jenis leguminosa pasture yang potensial. Kita tahu legum ini ternak ruminansia tidak cukup hanya makan sumber selulosa dari jenis rumput-rumputan, tetapi dia butuh sumber protein yang berkualitas, terutama dari leguminosa. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahasnya, ya. Jadi yang pertama yang sangat potensial itu adalah salah satunya adalah Arachis pintoi, ya. Nama umum kalau di Indonesia itu kacang hias, di dalam Inggris ya, pinto peanut, ya. Kemudian karakteristiknya bagaimana, Arachis pintoi ini adalah jenis herba tahunan yang tumbuh rendah dia. Sementara batangnya tumbuh menjalar membentuk anyaman yang kokoh. Akar dan atau sulur akan tumbuh dari buku batang apabila ada kontak langsung dengan tanah dia. Jadi ada sulurnya, dia begitu nempel ke tanah dia akan tumbuh. Kemudian mempunyai dua pasang helai daun pada setiap tangkainya berbentuk oval dengan ukuran lebih kurang 1,5 cm lebar dan 3 cm panjangnya. Nah, Arachis pintoi ini salah satu legium unggulan yang bisa bersaing, ya, dengan gulma, ya. Kalau misalnya kita tanam, dia bisa survive, dia bisa bersaing, berkompetisi dengan baik dengan gulma atau tanaman rumput liar yang tidak kita inginkan, ya. Ini potensial untuk kita kembangkan tidak hanya untuk tanaman hias, tapi untuk tentunya yang lebih bermanfaat lagi, yaitu untuk pakan ternak. Nah, penggunaan biasanya digunakan untuk padang gembala permanen, ya, untuk sistem penggembalaan intensif, penutup tanah, ya, atau cover crop pada situasi tanah terbuka dan di bawah pohon atau tanaman hias, ya. Jadi supaya mengurangi kerusakan pada tanah yang kita punya atau lahan, ya. Tidak hanya untuk hiasan saja, dan memang indah, sangat indah hijauan Arachis pintoi ini, leguminosa Arachis pintoi ini, ya. Kemudian pada jenis yang tumbuh lebih tinggi dapat digunakan dalam sistem potong angkut atau cut and carry, ya. Jadi pada jenis yang dia tumbuh lebih besar bisa digunakan, kita menggunakan sistem cut and carry. Bagaimana dengan kandungan nutrisinya? Ya, kandungan nutrisinya protein kasarnya 13-25%, ya. Cukup tinggi, ya. Sementara kecerahan bahan kering 60-70% dry matter, ya. Kandungan taninnya relatif rendah, ya. Oke. Selanjutnya produksi, ya. Produksi bahan kering bisa mencapai 5 ton per hektar per tahun. Kalau ditanam bersama dengan Brachiaria humidicola menghasilkan bahan kering sekitar 20 ton per hektar dan 10 ton per hektar ketika ditanam bersama Brachiaria rhodesiensis. Menghasilkan 11 ton per hektar telah dilaporkan di daerah tropis, tetapi produksi bahan kering hanya 6,5 ton per hektar ketika ditanam di daerah subtropis, ya. Ini untuk Arachis pintoi ini, ya. Berikutnya yang nomor 2 itu adalah Arachis galabrata. Nama umum kalau di Indonesia ya kacang tanah, tapi bukan kacang tanah yang kita konsumsi, ya.
Kalau kacang tanah yang kita konsumsi itu Arachis hypogaea. Kemudian kalau di Inggris itu dikenal dengan peanuts, ya Filipina mani. Karakteristiknya bagaimana? Tanaman herba tahunan dengan kumpulan rizoma tebal yang tumbuh dari akar tunggang yang dalam dan berkayu. Daun 4 helai atau tetrafoliate, ya, licin sampai berbulu jarang. Helai daun panjang sampai 4 cm dan lebar 2 cm. Sementara bunganya warnanya kuning, ya, hampir mirip dengan Arachis pintoi. Oranye muda sampai oranye terang. Buah di dalam tanah tetapi biasanya jarang. Bentuk buah bulat telur, ya. Panjangnya sekitar 10 mm dan diameter sekitar 5 sampai 6 mm. Itu spesifikasi atau karakteristik Arachis galabrata. Nah, potensinya, potensi produksi terutama dalam bentuk bahan kering, produksi bahan kering sekitar 10 ton per hektar dan mencapai 16 ton per hektar pada kondisi yang ideal. Produksi 5 ton per hektar diperoleh pada perkebunan karet dan kelapa, ya, sering diintegrasikan dengan perkebunan karet dan kelapa karena untuk mengurangi terjadinya erosi, ya, tetapi bermanfaat juga. Kita tahu bahwa ini leguminosa ini dia bisa bisa menangkap nitrogen di udara, ya, melalui simbiosis, ya, dengan rhizobium atau bintil-bintil akar yang bisa menangkap dia, ya, kemudian dibenamkan ke atau ditaruh di tanah, ya, sehingga bisa meningkatkan jumlah N yang ada di dalam tanah, ya. Kemudian selanjutnya pemotongan untuk hai dapat dilakukan pada musim yang baik dengan interval 7 atau 8 minggu. Walaupun terbatasnya hujan misalnya mungkin mengurangi hal ini menjadi 2 tahun, ya. Jadi untuk ternak potong yang digembalakan pada Arachis galabrata ini dapat memperoleh kenaikan berat badan sampai 0,9 kg per hari, cukup besar, ya, dan kambing di atas 60 gram per hari, ya. Peningkatan keuntungan juga diperlihatkan oleh produksi susu dan beberapa ternak kuda, ya. Jadi ini bisa diberikan kepada beberapa, tidak hanya untuk ruminan, ya, tetapi juga sudah dicoba di hewan ternak lain, ya. Oke. Produksi bijinya bagaimana? Produksi biji sangat rendah, mungkin dengan kisaran 50 sampai 100 kg per hektar. Pada kultivar produksi tinggi. Produksi rizom yang tinggi dengan tingkat kandungan total karbohidrat non-struktural yang tinggi diperlukan untuk perbanyakan tanaman. 1 hektar pembibitan Arachis galabrata ini mestinya menghasilkan rizom yang cukup untuk menanami lahan sekitar 20-30 hektar, ya. Rizoma untuk penanaman harus memiliki diameter minimal sekitar 3 mm. Rizoma tidak boleh disimpan dalam ikatan, dapat menimbulkan panas dan harus ditanam dalam waktu 5 hari. Jadi rizom ini kan kalau misalnya kita mau tanam tidak boleh diikat, ya, karena nanti bisa menimbulkan panas dan terjadi proses fermentasi di situ yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan rizom tersebut. Akhirnya kalau terjadi hal tersebut maka tidak bisa ditanam lagi. Nah, nilai itu nutrisinya, ya. Nilai nutrisi bervariasi tergantung ekotipe atau kultivar dan menurun seiring umur tanaman. Nilai berkisar dari protein kasar itu antara 10-18% dan kecernaan bahan organik, ya, secara in vitro sekitar 45-68% untuk tanaman yang dipotong 2 kali setahun, ya.
protein kasar 22% dan kecernaan bahan organik ya in vitro juga di sekitar 77%, ini cukup tinggi untuk tanaman yang dipotong lebih sering ya. Itu nilai nutrisinya. Kemudian kadar P 0,15% diperoleh dari tanaman Arachis glabrata ini yang tumbuh pada tanah yang sangat tidak subur ya. Dan sampai 0,52% pada tanah yang dipupuk dengan baik. Jadi dia walaupun ditanam di tanah yang kurang subur, kurang defisit istilahnya, bukan defisien ya, tetapi P-nya rendah, itu masih diperoleh ya kadar ininya, kadar P-nya itu 15%, maksudnya tanah yang kurang bagus atau tanah marginal. Tetapi kalau tanah yang bagus itu bisa mencapai P-nya itu adalah 0,52% ya. Secara umum nilai nutrisi tanaman ini sama dengan Medicaco sativa ya. Kemudian berikutnya adalah penggunaan atau pemanfaatannya bagaimana. Nah, digunakan pada padangan yang digembalai intensif ya untuk produksi hay. Mungkin Anda brother and sis ya masih ingat hay itu adalah hijauan yang dikeringkan ya dalam bentuk jerami misalnya, tapi dengan proses yang sedemikian rupa sehingga kandungan nutrisinya tidak terlalu rendah ya, tidak rusak ya. Ini adalah cara bagaimana mengawetkan pakan cara kering itu dalam bentuk hay, kemudian cara basah itu adalah dengan silase dan agroforestry ini ya. Jadi agroforestry ini berkaitan dengan pemanfaatan lahan antara pohon kehutanan ya yang di bawahnya atau perkebunan ya yang di bawahnya ditanam ditanam legume ya, atau misalnya dengan pohon kelapa ya, itu bisa sudah banyak dilakukan. Nah, juga digunakan sebagai konservasi tanah misalnya pada lereng jalan dan sebagai tanaman hias juga banyak digunakan ya. Kemudian berguna juga dalam sistem tanaman tumpang sari, baik dengan tanaman pangan musim dingin maupun musim panas. Dia mempunyai kemampuan untuk hal tersebut. Yang berikutnya adalah Leguminosa centrosema macrocarpum ya. Nama umum kalau di Indonesia itu kacangan, ada kakacangan, ada kibesin ya. Karakteristiknya bagaimana ya, tumbuhan dengan siklus hidup perennial, perakaran pada nodenya di beberapa genotipe ya. Nah, Centrosema macrocarpum itu merupakan legume yang berasal dari Amerika Selatan dan merupakan tumbuhan perennial dia. Kemudian penggunaan digunakan sebagai sumber hijauan di padang rumput dan juga untuk dipotong atau di cut and carry juga. Nilai nutrisinya dalam daun crude proteinnya sekitar 20-30% ya. Kemudian untuk kecernaannya 45-70%, P sekitar 0,20%. Kemudian produksi bahan kering pada kesuburan tanah yang rendah di bawah 1-5 ya, 5 minggu itu sekitar ini ya, ton per hektar ya, sekitar 12 ya. 12 ton per hektar dan sampai 15 ton per hektar per tahun ya. Jadi produksi benihnya juga menghasilkan benih dipilih sendiri misalnya dari 50 sampai 500 kg per hektar, telah diperoleh dari hasil potensi sekitar 800 kg per hektar ya. Jadi kisarannya antara secara umum itu 50 sampai 500, tapi bisa mencapai pada kondisi tertentu dipelihara dengan baik itu bisa mencapai 800 kg.
Nah, yang berikutnya adalah Centrosema pubescens, ya, nama umumnya Indonesia sama kacangan, kekacangan atau kibasin, ya, kibasin, dan mirip-mirip dengan yang makrokarpum, ya. Inggrisnya Centro butterfly pea, ya. Karakteristiknya Centrosema pubescens merupakan legium yang berasal dari Amerika Selatan dan merupakan tumbuhan perennial. Legium ini responsif terhadap pupuk fosfor, ya. Centrosema pubescens merupakan legium herba yang membelit, ya, menjalar ataupun memanjat, batang agak tumbuh berbulu dan tidak berkayu, ya, dan mempunyai 3 daun pada setiap tangkai atau trifoliate, berambut panjangnya 5 sampai 12 cm dan lebar antara 3 sampai 10 cm, ya. Ini adalah Centrosema pubescens atau butterfly cowpea. Nah, penggunaannya, ya, sejak tahun 1950 Centro ini telah ditanam sebagai tumbuhan yang cepat menutupi tanah. Nah, ini potensi yang besar seperti ini bisa digunakan untuk reklamasi, misalnya lahan tambang ataupun untuk beberapa lahan yang kritis, ya, lahan yang marginal, ya, dan bisa digunakan untuk pakan ternak di kawasan Asia Tenggara, misalnya di Kepulauan Pasifik, daerah tropis Australia, dan pada daerah tropis yang lembab, ya. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan pioner, artinya dia bisa, kalau ada lahan yang tidak dipakai atau bekas lahan tambang, tanah bra, ya, ini bisa dijadikan, ya, awal, ya, di dalam proses penanaman. Tanaman sebelum yang lain itu bisa tumbuh, ini bisa kita gunakan. Telah berhasil ini, ya, tumbuhan pioner ini, ya, berhasil melindungi tanah bekas lahar, ya, dari pengaruh hujan, aliran permukaan, ya, misalnya di Merapi, ya, mungkin yang baru-baru ini di daerah ini, ya, Gunung Semeru, ya, di daerah Lumajang. Nanti kalau misalnya sudah aman, bisa disebarkan biji tanaman ini, ya, serta banyak memproduksi biomasa dan sumber pupuk organik untuk memperoleh agregat tanah dan menyimpan ketersediaan air. Nah, Centro ini merupakan salah satu tanaman yang digunakan untuk reklamasi lahan kritis bekas letusan Gunung Merapi di Gunung Merapi, Jawa Tengah. Nah, dengan kondisi istilahnya pengalaman dan sudah dilakukan penelitian, jadi ini bisa atau sangat potensial untuk dikembangkan yang di daerah bencana yang seperti di Gunung Semeru yang baru-baru kita lihat seperti di beberapa media massa, ya, baik online ataupun yang berita TV. Nah, itu setelah aman, kita coba hijaukan kembali, dan tanaman pertama yang bisa digunakan itu adalah Centro ini. Berikutnya, produksi bahan kering, ya, untuk kultivar Belalto bisa mencapai 12,8 ton per hektar, ya, per tahun di North Queensland, ya. 7,6 ton per hektar per tahun dry matter di Quilichau, ya, Kolombia. Kemudian produksi ternak bisa mencapai 550-650 kg per hektar per tahun, mendapatkan bobot badan di Queensland, ya, Australia, dengan kultivar Belalto. Kemudian Centro dalam campuran dengan Panicum Maximum yang diterapkan di sana, ya, di Queensland. Kemudian produksi benih bisa mencapai 350 kg per hektar di bawah percobaan dan 107 kg per hektar di bawah kondisi komersial. Artinya ini ada perbedaan sesuai dengan perlakuan yang diberikan pada Centro ini. Yang berikutnya, leguminosa Calopogonium mucronoides, nama umum Calopogonium. Karakteristiknya tanaman yang tumbuh cepat dengan menjalar, membelit dan atau melata, panjang hingga mencapai beberapa meter, ya. Kemudian membentuk sekumpulan daun yang tak beraturan dengan ketebalan sekitar di 30 sampai 50 cm dengan batang padat, berambut, berdaun 3,
panjang tangkai daun sehingga 16 cm. Sementara ya, daun berbentuk menjorong, membundar, telur ya, bagian lateral menyerong, kedua permukaan menggundul. Bunga tandan lampai panjang hingga 20 cm, bunga dalam fasikulum berjumlah 2-6, berwarna biru atau ungu, polong memita melonjong ya, lurus atau melengkung dengan rambut coklat kemerahan di antara biji berjumlah 3-8, biji berbentuk persegi padat dengan panjang 2-3 mm, berwarna kekuningan atau coklat kemerahan ya. Itu spesifik kalau pogonium ya, atau karakteristiknya. Nah, penggunaan kalau pogonium ini dikenal sebagai satu jenis kacang polong pelopor ya, termasuk pioner ya, hampir sama dengan senter tadi, untuk melindungi permukaan lahan, mengurangi temperatur lahan, memperbaiki kandungan nitrogen ya, karena dia bisa bersimbiosis dengan rhizobium ya, bisa menangkap N bebas di udara, juga meningkatkan kesuburan lahan dan mengendalikan pertumbuhan gulma ya. Kalau pogonium ini, tanaman ini merupakan salah satu tanaman penutup yang penting untuk tanaman perkebunan, terutama karet, kelapa sawit ya, dimana tanaman ini sering ditanam bersama dengan centro ya, Centrosema pubescens, dan kacang ruji atau Poiraria paceoloides ya. Kalau pogonium juga digunakan sebagai pupuk hijau untuk meningkatkan kualitas lahan. Biasanya ditanam untuk makanan hewan ya, digunakan terutama sepanjang di akhir musim kering ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali dan multi purpose ya, multiguna ya, tidak hanya menyuburkan tanah tetapi juga dapat digunakan sebagai pakan ternak ya. Kandungan nutrisinya, kecernaan in vitro bahan kering ya, dalam bentuk bahan kering, daun berkisar antara 58-66% tergantung pada umur tanaman dan tingkat ketebalan bulunya. Protein kasar pada pertumbuhan puncak berkisar antara 16-24%. Nah, produksi bahan kering di bawah kondisi pemotongan teratur, produksi tahunan mencapai 4-6 ton per hektar diperoleh ketika dipotong setiap 9-12 minggu. Kemudian produksi bahan kering biasanya menurun seiring waktu dengan pemotongan berulang atau penggembalaan ya. Nah, untuk produksi ternak ya, di Brasil ini diinformasikan bahwa ternak merumput pada padang gembala rumput signal atau Brachiaria decumbens dan Brachiaria bryzantha ya, pada jumlah 3,1 ekor per hektar memperoleh kenaikan 0,35 ya kilogram per ekor per hari selama periode 3 tahun ya. Sementara pada padang gembala ditanami dengan C. muconoides memperoleh kenaikan 0,4 kilogram per ekor per hari pada periode yang sama. Artinya ini dikombinasi dengan kalau pogonium ya, jadi mix ya, campuran antara Brachiaria decumbens dan Brachiaria bryzantha dikombinasi dengan kalau pogonium ini ya. Jadi hasilnya cukup baik, karena bagaimanapun ternak itu tidak hanya membutuhkan sumber selulosa, tetapi juga dia harus atau butuh sumber protein, terutama dari yang paling mudah itu adalah dari leguminosa ya. Sementara produksi bijinya menghasilkan produksi biji yang tinggi mencapai 200-300 kg per hektar. Biji mungkin berkecambah di dalam buah polong pada kondisi yang basah. Nah, yang keenam itu Desmodium intortum ya. Karakteristiknya adalah tanaman tahunan merambat dengan batang yang berstolon kuat. Stolon menjadi berkayu seiring umur tanaman dan praktis licin dia. Tinggi jarang melebihi 15-20 cm. Helai daun membentuk 3 daun
atau trifoliate ya, dengan daun ujung panjang sekitar 15-20 mm dan lebar sekitar 10-15 mm, lebih besar dibanding dengan daun menyamping ya, panjang sekitar 12-15 mm dan lebar antara 8-10 mm. Bunganya kecil ya, panjang sekitar 3-5 mm, merah jambu ya, sangat indah, menarik ya, mendukung 3-6 buah polong bersambungan yang akan pecah pada sambungannya waktu masa. Buah polong panjangnya sekitar 12-25 mm, lebar 4-5 mm, berbulu halus. Biji berbentuk seperti ginjal, panjangnya sekitar 2-25-2,50 mm dan lebar sekitar 1,5-1,75 dan berwarna coklat ke kuningan. Itu Desmodium intortum ya. Penggunaannya, komponen padang gembala alam yang bernilai tinggi dan padang gembala buatan yang didominasi oleh rumput menjalar. Nah, sementara kemampuan menyebar dengan cepat di bawah kondisi penggembalaan berat membuat tanaman ini bisa bertahan ya, di mana hampir seluruh legum yang lain akan musnah. Telah digunakan sebagai tanaman penutup tanah di bawah perkebunan merica di Sarawak misalnya itu ya. Kandungan nutrisi protein kasarnya sekitar 17-18%, kemudian kandungan dasar akan meningkat dengan pemberian fosfor dan sulfur ya. Oke. Produksi bahan kering, produksi sekitar 2 ton per hektar per tahun diperoleh dari padang penggembalaan campuran dengan legium dan rumput, dan sekitar 3-5 ton per hektar per tahun di bawah tanaman perkebunan, di mana tanaman ini ditanam murni tanpa campuran. Kemudian produksi ternak untuk di Fiji dilaporkan bahwa kenaikan berat badan lebih dari 500 kg per hektar per tahun dilaporkan pada hetero yang dipupuk pada padang gembala alam ya. Hetero yang ditanam menginvasi padang gembala yang sebelumnya dipupuk dan ditanami dengan siratro ya, atau Macroptilium atropurpureum yang menurun dengan tingkat penggembalaan 3,5 ekor per hektar. Nah, sementara produksi biji, hetero adalah tanaman berbiji ya. Tetapi panen biji sulit dilakukan karena periode pembungaan sangat panjang, mempunyai sifat merambat dan biji pecah dari segmen buah polong segera setelah masa. Akibatnya ya, biji harus dipanen dengan tangan dari tanaman dalam jangka waktu yang panjang atau dipanen dengan cara divakum dari permukaan tanah. Produksi bijinya sekitar 35 kg per hektar per tahun. Nah, berikutnya adalah yang ketujuh, itu ada Macroptilium atropurpureum. Ya, jadi nama umum juga dibilang siratro. Karakteristiknya tanaman dengan akar besar dan dalam ya, dan membelit, menjalar, memanjat, batang tanaman lebih tua, berserat, diameter sekitar 5 di atas 5 mm, batang muda berdiameter 1-2 mm, kadang membentuk nodul akar pada kondisi yang ideal. Berdaun 3 atau trifoliate helai, daun memanjang 2-7 x 1,5-5 cm, hijau tua dan berbulu halus pada permukaan atas, berwarna hijau abu, bunga berbentuk tabung, panjang antara 8-9 mm dan lebar sekitar 3 mm, berwarna ungu tua dengan merah di dekat dasar bunga. Nah, sementara buah polong lurus ya, panjang antara 5-10 cm, diameter 3-5 mm, mengandung sampai 12-15 biji. Buah polong akan menyebar ketika masa, biji berbentuk bulat coklat muda sampai hitam atau bulat pipih ya.
Nah, penggunaannya terutama digunakan sebagai padang gembala jangka pendek dan permanen. Paling baik ya, dan cocok untuk pengembalaan. Tanaman ini juga dapat digunakan untuk potong angkut atau cut and carry, dan juga bisa digunakan atau diawetkan itu sebagai hay, biasanya bersama rumput dicampur ya, antara leguminosa ini dengan rumput. Sifatnya yang saling membelit mungkin akan menyulitkan panen ya, karena tanaman ini sifatnya membelit ya. Juga digunakan sebagai konservasi tanah, sebagai penutup tanah ya. Tanaman sela termasuk setelah padi juga bisa digunakan, atau sebagai tanaman pakan hijauan ditanam bersama padi gogo ya, padi ladang. Nah, nilainya sebagai sumber protein pada musim kering berkurang karena kecenderungan untuk menggugurkan daun pada kondisi yang sangat kering ya, atau musim kemarau. Kandungan nutrisinya, nilai nutrisinya umumnya baik ya, dengan protein kasar dan kecernaan bervariasi antara 12 sampai 45% pada bagian tanaman lebih tua, dan pada bisa mencapai 25% dan 65% pada bagian tanaman yang lebih muda. Sementara produksi bahan kering, produksinya biasanya sekitar 5 sampai 10 ton per hektar per tahun. Meskipun produksi akan lebih rendah dalam kondisi penggembalaan dan pemotongan yang lebih sering dilakukan, ini akan terjadi penurunan ya. Sementara untuk produksi ternak ya, untuk penggembalaan sedang menghasilkan pertambahan berat badan per hektar yang baik ya pada ternak, tetapi hasil per hektar yang sedang moderat disebabkan oleh penurunan ya. Untuk produksi biji, biji dapat dipanen dengan tangan. Biji yang masak harus dipetik lebih awal pagi, karena bila hari semakin siang, buah polong yang masak akan mengering dan pecah, menyebar ya. Produksi biji bervariasi besar dari sekitar 100 sampai 300 kg ya per hektar. Nah, yang leguminosa berikutnya adalah Poeraria javanica. Nama lain dari Poeraria javanica adalah puiro atau kacang ruji. Karakteristiknya adalah tanaman legium tahunan membelit, memanjat dengan batang utama yang lurus sepanjang 10 meter. Daunnya besar, berdaun 3, trifoliate dan berbulu. Helai daunnya segitiga bulat ya, panjang sekitar 2 sampai 20 cm, lebar 2 sampai 15 cm dengan lobus kecil, bunga kecil, merah ungu sampai dengan ungu. Tandan berasal dari buku ketiak atau axillary-nya. Kemudian tandan panjang sekitar 15 sampai 30 cm pada tangkai dengan panjang 12 cm. Buah polongnya lurus atau sedikit lengkung, linear 4 sampai 11 cm ya. Kali 3 sampai juga sampai 3 sampai 5 mm ditutupi dengan tipis oleh bulu yang kaku dan berdekatan. Biji 3 mm ya, kali 2 mm panjang lebarnya. Kemudian bulat dengan sudut bulat berwarna coklat sampai coklat kehitaman ya, 10 sampai 20 biji per buah polong ya. Berat biji antara 80.000 sampai 80.000 biji per kilogram. Itu Poeraria javanica. Poeraria javanica. Nah, penggunaan terutama digunakan sebagai komponen campuran tanaman penutup tanah yang digembalai atau tidak digembalai, atau sebagai satu komponen dalam padang gembala campuran rumput legium di daerah tropis basah, juga digunakan sebagai hay, silase ya, hijauan potong angkut atau cut and carry, dan sebagai tanaman penutup tanah di perkebunan. Sementara kandungan nutrisinya ya, kandungan protein kasar itu bisa mencapai 12 sampai 24% dengan mineral yang tinggi, terutama mineral kalsium ya, dan memiliki kecernaan tinggi ya, sekitar 60 sampai 70%. Di Nigeria dilaporkan bahwa pertumbuhan kembali umur 6 bulan memiliki kecernaan bahan kering 52%.
protein kasar 14%, P-nya 0,29%, dan kalsium 0,80. Kualitas nutrisi menurun pada musim kering. Nah, produksi bahan kering tahunan pada penanaman murni tinggi pada legium yang membelit berkisar dari 5 sampai 10 ton per hektar, dengan produksi tertinggi terjadi pada lingkungan tropis yang basah. Produksi biji, terdapat kesulitan dengan produksi biji sehingga hasil panen biji bervariasi. Misalnya di Cauca Valley, Kolombia, produksi biji murni adalah 38-70 kg per hektar. Kemudian pada padang sabana di Brasilia dilaporkan panen dengan tangan menghasilkan biji murni antara 110-136 kg per hektar. Nah, pada tanah yang subur dengan kandungan bahan organik tinggi, produksi biji murni bisa mencapai 400-500 kg per hektar. Tanaman memerlukan pendukung, misalnya panjatan untuk produksi biji tinggi dan mempermudah panen. Nah, yang berikutnya, leguminosa stilosanthes guineensis ya. Karakteristik tanaman yang kokoh, tegak sampai semi tegak, tanaman tahunan itu berumur pendek, tumbuh sampai 1,2 meter. Daun dan batang muda, tidak berbulu. Daun batang sekitar 0,5 sampai 4,5 cm dan lebarnya 0,2 sampai 2 cm. Bunga berwarna kuning sampai orange dengan standar 4,8 dan 3,5 mm panjang kali lebar ya, disusun dalam klaster. Biji berwarna coklat pucat, bervariasi dari kuning sampai hitam dalam satu buah polong tunggal, sekitar 260.000 sampai 400.000 biji dalam bungkus per kilogram. Nah, penggunaannya ya, tanaman padangan jangka panjang dan pendek, atau digembalai atau di cut and carry, potong angkut ya. Tanaman selah dengan padi juga bisa dilakukan, kemudian dijadikan penutup tanah atau penahan erosi di kebun ya. Pupuk hijau, hai untuk tepung, daun dan pelet. Kandungan nutrisinya protein kasar 12-20%. Dengan kecernaan sekitar 52-60%, P ya 0,2-0,6%, kalsium 0,6-1,6%. Nah, produksi bahan kering biasanya sekitar 5-10 ton per hektar, tergantung pada kultivar, kondisi pertumbuhan dan manajemen, dan dapat mencapai produksi sampai 20 ton ya. Nah, produksi ternaknya dari 0,25-0,6 kg per ekor per hari dan dari 300-500 kg per hektar per tahun. Produksi bijinya untuk kultivar, produksi biji berkisar dari 700-1350 kg per hektar ya. Pada daerah tropis kering di Thailand misalnya, pembungaan mulai bulan September, Oktober dan mencapai puncak pada bulan November dan Desember. Nah, pada akhir Januari, 80-90% dari biji telah jatuh. Nah, biji yang berada di dalam kepala biji dikeluarkan dengan memukul biji dengan batang bambu misalnya ya. Kemudian biji disapu dan dibersihkan, hasil panennya lebih dari 1 ton per hektar per tahun. Nah, berikutnya yang ke-9 itu Lap-lap purpureus ya, leguminosa ini ya, ada yang menyebutnya adalah kacang komak ya. Dengan karakteristiknya, tanaman semusim yang tumbuh merambat, membelit, memanjat, membentuk batang yang kuat, panjang sekitar 3-6 meter ya, daun 3 helai dalam satu tangkai atau trifoliate. Helai daun lebar agak bulat berseberangan atau paralel sepanjang 7,5-15 cm, berbunga banyak dengan pola kelompok bunga tandan dan tangkai yang memanjang. Bunga berwarna putih atau biru atau ungu dengan tangkai yang pendek. Panjang buah polong 4-5 cm, halus dan lengkung, memiliki 2-6 biji ya.
Warna biji bervariasi dari putih sampai coklat muda dan tua, merah sampai hitam. Berat biji sekitar 2000 sampai 5000 biji per kilogram. Oke, penggunaan ya, ini tanaman legum tropis multiguna, digunakan sebagai tanaman pangan konsumsi manusia juga di Asia Tenggara dan selatan di Afrika. Jadi tidak hanya digunakan untuk pakan ternak, tetapi juga untuk manusia ya, hampir-hampir mirip dengan kacang panjang, kacang kedelai ataupun ini ya, kacang hijau ya. Tidak hanya ininya, bijinya bisa dikonsumsi oleh manusia. Bunga dan buah polong muda digunakan sebagai sayuran. Nah, ini luar biasa kan? Tetapi perlu dipikirkan, biasanya untuk hijauan atau pakan ternak itu kalau bisa ya tidak bersaing dengan manusia. Karena bagaimanapun yang diutamakan adalah untuk manusia ya. Nanti biasanya setelah itu baru yang nomor 2 itu untuk ternak ya, untuk kebutuhan ternak maksudnya. Juga digunakan sebagai legum pakan ternak dan sebagai pupuk hijau atau tanaman penutup dan juga sebagai pakan konsentrat. Dapat ditanam secara monokultur ataupun dalam sistem tumpang sari. Kandungan nutrisinya juga cukup tinggi ya. Kadar protein kasarnya sekitar 21-38%, ini tinggi ya. Umumnya sekitar 26%, lebih rendah untuk batang ya, 7-20%. Kecernaannya dari 55-76%, umumnya di atas 60%. Biji mengandung vitamin A, B, dan C yang tinggi. Nah, kan luar biasa ya kandungannya kacang komak nih. Kemudian produksi bahan kering ya, produksi musim, produksi semusim daun, untuk daun ya dan batang umumnya di atas 4 ton per hektar pada daerah subtropis semi basah. Kemudian produksi bahan kering biasanya lebih tinggi dari kacang tunggak, terutama di bawah kondisi kering. Nah, untuk produksi ternak ya, di Brasil dilaporkan untuk sapi sebu ya mengkonsumsi daun lap-lap ini segar ya, mendapat kenaikan berat badan sekitar 30 gram per ekor per hari dalam waktu 3 bulan, sementara sapi tanpa lap-lap ini ya kehilangan berat badan. Pada musim subtropis, pada daerah subtropis terutama di Australia, kenaikan berat badan sapi bisa mencapai 0,09 sampai 1 ya, 0,04 ya per kilogram per ekor per hari, tergantung pada kondisi pemberian pakan ya. Sementara produksi bijinya, pemasakan biji pada kultivar untuk hijauan tidak seragam, tetapi tanaman menjalar sering memiliki kematangan yang lebih sinkron dia. Hasil panen tinggi sekitar 1,1 sampai 2,5 ton per hektar, tergantung pada kultivar tanaman, tetapi akan lebih tinggi ketika ditanam dengan penyangga. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda tetap semangat ya, tetap diberikan kesehatan di dalam melaksanakan tugas masing-masing di mana saja Anda berada. Nasrul minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.